pun yang jeda kayak gini tuh kayak nggak awet itu loh, entah. Sebenarnya aku tatuan yang di sini. Lo tuh jadi kayak. Lihat ya. Enggak, tak dulu. Oh iya, apa ya? Ya istrimu, istrimu. Halo guys, balik lagi di channel Jory Vlog. Jadi di video kali ini aku pengen tahu reaksi suami aku ketika aku kemarin aku tuh keluar. Nah, aku tuh mau ngomong sama suami aku kalau aku kemarin tuh sebenarnya keluarnya tuh karena habis tatoan gitu guys. Jadi aku kan bilangnya kemarin itu kan aku keluarnya tuh karena mau belajar gitu kan. Nah, tapi tuh aku tuh apa namanya ya, nyari bahan gitu loh guys. Gimana sih maksudnya nyari bahan? Jadi sebenarnya kemarin aku keluar tuh aku tuh gini ya. Nah, kayak gitu, pokoknya intinya kayak gitu ya guys. Kalian ikutin aja videonya, ditonton aja biar enggak ada salah-salah dan segala macam kayak gitu ya. Oke. Gitu aja guys. Yuk kita langsung lanjut ke videonya aja. Oh iya, beresin kamar yang. Mana sih? Ya. Ini bajumu yang udah gak kepake diberesin dong ya. Bantuin dulu. Aku tak beresin ini. Nanti tak bawa ke sana. Ke belakang. Kamu pilih-pilih aja dulu bajumu yang udah gak kepake. Nanti tak bawa Tak taruh cucian kotor. Enggak takut ya? Punya mu gak tau? Punya aku tau lah. Punya mu aja, kalau punya aku kan aku tahu mana yang masih kebak, mana yang enggak. Udah tak bawa ke sana, kamu beliin aja. Takut ntar enggak yang tak masukin kepakan kotor ternyata masih bawa pakai. 1 hour later. Kurang banyak makan gitu ya. Udah makan. Ini ada telur. Aku lupa ya, gak boleh jeda ya. Kok aneh banget ya kalau ih. Walaupun yang jeda kayak gini tuh kayak gak awet itu loh, entah nanti jatuh patah terus tahu-tahu kayak jatuhnya dari mana? Keterisut dari rambut. Kemana? Dari matamu dari rambut. Jatuh dari nanti kayak narak-narak tas. Nyobainnya kok? Apa? Teh. Di sini di mana? Enggak ada. Belum. Terus? Kayaknya. Adanya di mana? Entar deh. Di sana doang. Entar. Kok sumuk ya? Ini jam berapa sih kayak tak mandi? Dari matamu, matamu. Lipin ya. A few moments later. Shh, kau nak pakai baju-baju? Apa berisik? Aku langsung terus. Belum. Bentuk tu. Berisik. Yang, aku mau cerita sebenarnya. Hah? Aku mau cerita. Jadi kemarin yang pas aku keluar, yang aku bilang mau belanja dulu itu sebenarnya aku tatuan yang. Ah ya udah, kamu nggak mau dengerin aku lagi. Lalu kok? Kamu nggak tahu boh? Enggak lah. Ngapain? Makanya kan dari kemarin kan aku pakai daster terus tuh nih. Daster yang ada lengannya. Ya karena kan aku habis tatoan, takutnya nek kemarin aku langsung ngomong sama kamu tau enggak ini. Makanya ngomong sekarang aja. Tatoan apa sih? Aku tuh pakai daster kemarin itu. Tatuan apa? Di mana? Gatel mataku. Di sini. Hah? Di sini. Emang kamu berani? Lah. Kamu enggak ingat, Po? Dulu waktu zaman SMA. Katanya enggak suka punya cowok tatuan. Kan cowok, aku tatoan, kan kamu maksudnya. Apalagi cewek. Malah, apalagi kamu sendiri malah.
Ya karena besok kalau misalnya aku diajak jalan-jalan gitu sama kamu gitu, entah ke Bali atau mana gitu, kalau aku pakai baju yang mini-mini yang sakse gitu, biar keren gitu loh. Enggak. Tato apaan sih? Tato apa? Ya tato ada deh. Iya. Ntar aja. Oh, tidur lihat ya. Di sini bener-bener di bagian sini soalnya. Itu kenapa? Kan aku suamimu. Ya kamu gimana? Aduh, gak ngomong-ngomong kan. Ya masa ya langsung. Beneran apa enggak? Ya, makanya aku mau lihat biar. Ya masa ya langsung ngomong tuh yang mbok yang ngomong aja so. Nah. Beneran apa enggak? Enggak. Oh enggak. Bener. Aku lihat buktinya. Ya ntar aja ganti baju. Nice. Ya mas sekarang apa sih orang lu? Enggak. Aku kan tinggal buka, ayo. Ya ntar aja, ntar aku bakal kasih tahu. Kamu sabar aja, dengerin dulu. Ntar ya. Kamu gak gimana-gimana tau? Kamu gak gimana-gimana kan? Maksudnya marah enggak, soalnya yang nonton cowok ya. Aku lihat sih, kamu mau banyak omong aku. Ya kamu harusnya dengerin aku dulu dong. Lihat dulu buktinya mana. Di sini loh. Di mana lihat? Ih, terus yang nato cowok ya. Ya. Lihat sih. Terus cowok itu gampang tau ya. Ben. Terus natonya di sini, jadi tuh kayak lagi nato. Tuh jadi kayak. Lihat ya. Enggak, tak dulu. Wih, rambut. Kamu mau lihat kamu dari sini gak bunuh ya? Ntar aku bakalan kasih tarik. Disini orang ini. Kalau aku tarik. Ya, kamu diem dulu. Dengerin aku. Masa banyak dengerin, tinggal langsung ini loh ya tatonya. Ya emang aku cerita dulu salah. Udah gak perlu cerita aku yang penting. Jadi kemarin kalau beneran ada udah. Iya aku dengerin dulu. Bisa tidur sama aku. Kemarin tatonya tuh di daerah sono. Barbar banget tuh masalahnya. Oke, istriku kok. Ya istrimu. Tak suruh ganti kamu. Karma. Jadi kemarin tuh yang nato cowok yang. Yang. Kamu. Terus cowok itu yang tatoan. Ya sekarang kamu. Aku tatoannya di sini nih yang di sini. Rumah. Yuk, mana HP-ku? Ya, bih curah, gak boleh kayak gitu sana, ya. Tak kunci. Ya, gak mau. Gak usah tidur. Bisa, aku di bawah tidur. Terus, aku tidur di? Curah. Di kasur, ya, wes. Iya. Iya, gak? Tapi bohong. Dia tuh. Ya ampun, aku tuh cuman ngebiin kamu yo yang aku tuh nggak tatoan. Kan kamu tak kasih dia atau tadi malah saat jurun-jurunnya kan tak kasih dia. Tapi kamu tuh apa ya kayak gitu ya semi-semi cemburu, semi-semi apa ya namanya ya kayak gitulah lucu. Tapi sebenarnya aku nggak tatoannya nggak di situ ya. Bu. Aku tuh tatoannya nggak di situ sebenarnya. Bang. Tahu ah. Tadi udah mau hampir dieksekusi guys. Bisa aku langsung. Ini ribet banget. Aduh, capek guys. Terus langsung aku ambil ini aja, kamera aja dah. Takut ntar malah diapa-apain guys. Tidak malah. Soalnya nanti jadinya kemana-mana. Apa itu?
Ya guys, gitu aja ya guys. Tuh kan, guys, semua like pun aku lupa yang. Udah ya guys, sampai sini aja videonya. Jangan lupa buat di like. Kalau sebenarnya tatoannya nggak di situ yang. Tatoin pakai pulpen aja, sini. Pulpennya apa? Bisa berdiri nggak? Ya pakai tutup nggak bisa. Pulpen berdiri. Aku tuh serius, bolpenmu bisa berdiri nggak? Kamu punya bolpen yang bisa berdiri nggak? Bisa itu gapi. Bolpen, bosan, bosan. Oh yaudah guys, kayaknya sampai sini aja videonya. Aku tiba-tiba pengen apem guys. Oke guys, sampai sini aja videonya. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Bye-bye.